selanjutnya nih, udah tutup semua dan caranya mau dicoba naik dan dirapikan dulu dan nanti baru dicobain naik, kemudian dibikin kleman atau gimana. Nanti posisinya dia di samping-samping kerangka tenda ini. Nah, ini bak airnya yang di samping, taruhnya di bak samping. Ini bak airnya nanti kita mau coba pasang di atas. Posisi tinggal naik ke atas, semua dicocokin. Kalau seandainya udah pas, kita langsung paten. Ini mau dicoba juga nih hari ini. Silakan pantengin terus. Mantap. Nah, ritualnya tuh lagi mulai mau memasang bak air. Selamat berjuang AAAA. Ya, sampai sore ini baknya nggak masuk-masuk, akhirnya dibongkar lagi. Bikin pusing tuh ritualnya tuh. Nggak masuk nih ke dalamnya, nggak cocok. Harus dibongkar lagi, harus dikurang-kurangin. Mudah-mudahan sore ini kelar lah. Tempat bisa pindah tempat. Mau mundur. Memasang atapnya sip. Nih atapnya ini lagi masih proses pendempulan kan, membuat di atasnya. Nih buat bumper belakang sudah jadi. Jadinya kilat buat yang di atas, dan buat bikin yang kaca. Wah, kaca. Amplas, dipasangin calon tendanya. Jadi NM-nya naik, kilometernya naik. Turun ya? Turun itu. Lalu begini kan? Teluk. Jadi pakai shock breaker itu. Tambahan yang di ujung ini. Tambah. Ini. Oh ini. Ini tambahnya berapa kilo ini? Ada lagi. Nah, tambahnya mana? Enggak itu. Bukan, itu tambahnya berapa kilo itu jadinya? 10 kilo. Wah.